Kali ini Laras Yuma aja. Oke, masih dengan titik yang sama. Oke, kedua kali kena, mantap sekali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu pi, salam jedar dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jamul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita mereview kembali. Nah, ini ada efek round semi CNC yang pakai laras Yumaja, daleman stainless, dan nanti kita akan tes akurasinya juga, teman-teman. Oke, ini yang ada di luar di gudang CVA Sodor. Nah, ini kita di luar. Nah, ini suasananya seperti ini, lagi ada banyak pembangunan. Kita cari tempat buat tes akurasinya juga susah sekali, teman-teman. Oke. Nanti kita akan menembak sejempol ini besi, sejempol tangan saya. Nah, ini jari-jari saya segini sejempol. Itu mantap sekali. Nanti kita akan buktikan tes akurasi bahwa laras Yumaja ini benar-benar mantap sekali, karena laras Yumaja lagi the best sekali di dunia senapan angin. Nah, ini efek round Yumaja ini pakai Durel seri 7, teman-teman. Nah, mantap sekali, ini pembuatan semi CNC tapi daleman masih stainless. Ya, mantap sekali ya teman-teman. Oke, terus triggernya menggunakan trigger match. Mantap sekali, pengisian angin pakai mini coupler. Terus manometer ada di sebelah kiri sini, jadi kalau pasang regul bisa mano 2, teman-teman. Kalau manometernya ada di sambungan sini, jadi ya kalau dipasang regul ya manonya 1 yang ada di mano regul, begitu teman-teman. Mantap sekali ya. Terus tabungnya ini menggunakan tabung Venom dari impor Cina, aman anginnya di 2700-2800 PSI. mantap sekali. Larasnya pakai laras Yumaja OD13 alur 12. Oke, untuk senapan angin PCP ini, efek round ini, kita bandrol dengan harga promo 33 ini, harganya cuma Rp3.300.000. Dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes magazin, perdam, sama STKS. Nah, kalau yang pengen tambah tele, seperti tele yang kita tes akurasi ini, telenya pakai tele Markul ukuran 416x44 SF. Harganya murah sekali, cuman Rp950.000. Jernih sekali teman-teman. Untuk tele Markul ukuran 416x44 SF, mantap sekali teman-teman. Nah, ini popornya pakai popor kayu dari bahan kayu Nindi, warnanya putih asli begini ya, atau kayu jati ini. Nah, pokoknya sejenisnya itu, karena ini warnanya natural putih begini, mantap sekali. Terus juga ada setelan pipinya juga, terus setelan power ini enak sekali. Kalau kita tes jarak akurasi kurang lebih 50 meter tinggal tambah dikit. Dan juga cara nyetelnya ini, kalau dia agak di luar terus jaraknya jauh, tinggal dinaikkan dikit lagi telenya. Nah, itu biasanya udah bisa teman-teman, tambah powernya dikit saja teman-teman. Oke, mantap sekali. Ini langsung saja ya, kita tes akurasinya tanpa lama-lama, karena ini anginnya udah mobat mabit. Wah, kencang sekali ini teman-teman. Jadi kita ya harus mengira-ngira dulu anginnya besarnya seperti apa, ya kita tambahin powernya dikit, karena kalau pelurunya peluru yang enteng-enteng itu, kalau kena angin yang kencang sekali pasti dianya ngacak. Nah, atau beda jauh pokoknya kalau ditembakkan. Kalau anginnya besar ya begitu jadinya teman-teman. Nah, ini kebetulan cocoknya pakai Hercules. Nah, ini udah kita tandain Hercules, yang peluru Hercules kalengan itu ya teman-teman. Jadi beratnya 13 grain. Nah, ini peluru yang berat sekali ini Hercules, karena cocoknya laras Hercules ya. Kita Hercules terus, jangan digonta-ganti. Cocoknya Hercules diganti peluru murahan, yang merek apa kemarin itu ada yang peluru murahan, jadi dia yang ngacak. Wah, jadi sayang sekali larasnya udah laras bagus-bagus dipakein peluru murahan, ya pasti ngacak teman-teman. Udah kita cocoknya, kita kasih tahu Hercules,
dia ngeyel tetap dipakein peluru yang murahan itu, wah ngaca. Jadi diingat-ingat buat teman-teman yang masih pemula, kalau larasnya cocoknya Hercules ya kita pakai Hercules terus, jangan diganti pakai JBS atau yang lain-lain begitu teman-teman. Oke, karena tidak semua laras bisa untuk semua peluru teman-teman. Oke, begitu kita lanjut tes akurasinya. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Oke teman-teman, kita langsung tes akurasinya. Ini F-Acron semi CNC yang pakai laras Yumaja daleman stainless tapi masih semi CNC. Oke, kita tes akurasinya nembak siluet yang besarnya sejempol saya ini. Nah, ini kurang lebih jaraknya 50 meter ya teman-teman. Nah, ini F-Acron semi CNC pakai laras Yumaja. Peluru yang cocok ini pakai Hercules, sudah yang cocok Hercules ya Hercules terus ya teman-teman, jangan digonta-ganti. Jadi kalau diganti ya ngaca nanti kalau diganti peluru yang lain begitu. Nah, ini cocoknya pakai peluru Hercules ya Hercules terus teman-teman. Oke, ini real ya sejempol tangan saya ini, mantap sekali ini. Oke, nah ini kurang lebih 50 meter ini teman-teman, mantap sekali ini. Oke, ini F-Acron semi CNC pakai laras Yumaja. Oke, bismillah. Tembakan pertama kena, mantap sekali. Pas, cocok. Kita tembakan yang sama juga. Oke, kedua kali kena, mantap sekali teman-teman. Oke, nah, ini kurang lebih 50 meter ini ya. Oke, dengan titik yang sama, mantap sekali, tiga kali. Oke, itu kecil sekali ya teman-teman, mantap sekali ini laras Yumaja. Oke, masih dengan titik yang sama, empat kali teman-teman, mantap sekali ini. F-Acronnya ini cocok sekali ini teman-teman, buat long range, buat big game enak sekali ini. Oke, masih dengan titik yang sama, 5 kali. Oke, mantap sekali teman-teman. Coba kita yang agak pinggirnya. Oke, mantap juga, 6 kali teman-teman. Oke, nah ini anginnya kurang lebih ada di 2500. Kita udah 5 kali ya, mantap sekali. Oke, 6 kali teman-teman, mantap sekali. Oke, laras Yumaja terjamin akurasinya teman-teman. Oke, 7 kali, mantap sekali teman-teman. Ini kecil sekali ini besinya. Oke, mantap sekali, 8 kali teman-teman. Oke, udah lulus tes. Nah, ini senapannya ya teman-teman, real. Oke, nah ini pakai laras Yumaja. Oke, F-Acron semi CNC dalemannya stainless. Oke, nah, ini daleman stainless, popornya juga cantik sekali nih teman-teman, mantap sekali. Ini ada beberapa varian rasa warnanya, ada biru, kuning, merah, wah banyak sekali. Pokoknya buruan langsung jadi check out, akurasinya udah kita tes juga, udah manjur, mantap sekali teman-teman. Oke, buruan langsung jadi check out, barangnya ready banyak, laras Yumaja kalau udah habis susah carinya teman-teman, begitu. Oke, terima kasih, saya Rizky Jamil pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedar dari CVA Sodor. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.